Halo guys, kembali lagi dengan saya di AP Gaming. Dan di video kali ini saya akan review mod Spider-Man atau jurus-jurusnya yang ada di Spider-Man ya teman-teman. Contohnya seperti ngeluarin jaring, nempel di tembok, dan yang lain-lainnya. Dan jika kalian mau memasang mod Spider-Man ini, pastikan GTA V kalian versi 1.50 ke atas ya teman-teman. Takutnya nggak mau muncul pas spawner karakternya ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Oke guys, kembali lagi di GTA 5 ya. Dan di sini saya pakai mod Spider-Man yang versi Avenger ya teman-teman. Dan saya akan review skill satu persatu dari Spider-Man ini ya teman-teman. Oke, dan tanpa basa-basi langsung saja kita uji coba skillnya ya. Oke, yang pertama itu kita coba granat ini ya, granat jaring ya. Nah, nanti kalau granat jaring kayak gini ya teman-teman. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Kita lemparin granatnya, nanti ada jaringnya ya. Nih, coba kita ulangi lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Ada talinya ya. Lebih banyak ya teman-teman. Oke, dan yang kedua itu skillnya kita bisa lari kenceng ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini larinya kenceng teman-teman. Oke, wow. Sampai susah dikendaliin ya teman-teman. Nabrak-nabrak ya. Dan yang ketiga kita juga bisa keluarin jaring ya teman-teman. Nah kayak gini. Nih kita bisa keluarin jaring kayak Spider-Man biasanya ya. Nah kayak gini. Mantap guys. Oke kayak gini ya. Kita bisa lompat dari gedung ke gedung ya. Coba kita panjat gedung tertinggi ya, kayaknya yang ini ya. Oke, kita coba panjat ini. Kita bisa merembet juga teman-teman. Nah kayak gini ya, kalian bisa lihat sendiri, kita bisa merambat di sini ya. Wow, keren. Wow, ada gayanya ya. Kalau udah sampai atas, ini ya, kita rembet lagi. Nah, kita udah sampai ke gedung tertinggi ya teman-teman. Apa ini ya yang biasanya ada parasut di sini ya biasanya. Kalau di GTA San Andreas itu gedung tertinggi ada parasut dan kita bisa terjun ya teman-teman. Nah, biasanya terjun di sini kayaknya. Oke, kita akan terjun. Oke. Lompat ke gedung ini dulu aja. Oke, kita lompat. Terjun dan cuman jatuh terpleset. Oke, teman-teman, dan kita juga bisa tarik ini mobil. Nih, pakai jaring ya. Kita tarik. Kayak gini ya, teman-teman. Dan kalian bisa lihat, powernya sampai kayak gini ya. Sekali pukul, bisa buat merinding ya. Penyok sampai penyok ya teman-teman. Mantap. Sampai kita ledakin ya pakai tinjuan maut. Oke, kita jaring ya. Kita ke sini, kita jaring sampai penyok. Sampai nggak bentuk mobil teman-teman. Mantap lah pokoknya. Oke, dan yang kedua kita juga bisa tarik ke berapa inilah, pokoknya kita juga bisa tarik orang ini. Kita tarik sampai tarik lagi. Udah mati ya. Ini apa ini, ambulan? Jangan sampai nyelamatin orang ya. Nah, ini kita kasih jaring aja biar nggak bisa lepas. Nah, oke, nice.
Ini truk kita tarik. Wih, bisa teman-teman. Mantap. Dan juga kita coba cari gedung tertinggi lagi. Oh, coba kita tarik itu ya, eksperimen tarik helikopter ya. Ini kita buat bintang 5 ya. Nanti akan muncul apa ini? Helikopternya kita tarik, apakah bisa, teman-teman? Oke, mana helikopternya? Mana ini helikopternya? Woi, keluar woi. Nah, ini dia, teman-teman. Keluar ini helikopternya. Oke, kita tarik aja langsung. Woi, bisa woi. Woi, bisa, teman-teman. Woi, mantap. Mam, pokoknya. Di sini kita juga bisa keluarin slow-mo ya. Wow, mantap, teman-teman. Kita juga bisa mukul ini helikopter. Sampai berdarah lah itu helikopter ya. Kita tarik aja ya. Kita tarik, woi. Meninggal aja. Oke, teman-teman. Kita juga bisa slow-mo ya. Nah, kayak gini ya, ini slow-mo-nya. Ini kita bisa pukul nih. Boom! Ini juga kita pukul. Boom! Ini juga ini kita pukul juga ini. Wes. Nice. Oke. Oke. Oh, kita jadi barbar, woi. Kita barbar, teman-teman. Oke, cukup sampai sini saja video kali ini, dan buat kalian yang mau mod Spider-Man ini, saya akan buatkan tutorialnya ya setelah review mod ini ya. Dan kalau kalian mau pakai mod ini, pastikan GTA kalian versi 1.50 ya. Takutnya kalau pakai versi 1.41, kalian nggak bisa pakai mod add-on patch sama script Spider-Man-nya, itu nggak mau keluar ya teman-teman. Contohnya kayak add-on map ya, itu di GTA V versi 1.41 itu nggak mau ya teman-teman. Oke, cukup sampai sini saja video kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya. Oke, saya Pe Gaming, pamit undur diri, see you next time, dan bye-bye. お前はもう